Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Cipta Permana, wartawan Tribun Jabar, masih dalam nuansa jelang Piala Dunia U17 2023 Indonesia, di mana saya berada di venue, salah satu venue gelaran pertandingan Piala Dunia U17, di mana di venue ini menjadi lokasi pertandingan dari 10 grup yang berada di grup D dan grup F yang akan berlaga mulai 11 November mendatang. Ya, selain Sejala Kerupat yang akan menjadi venue utama pertandingan, Sejala Kerupat juga saya sudah berada di soccer training Sejala Kerupat atau tempat latihan sepak bola dari Sejala Kerupat. Dan lokasi ini pun diperkirakan akan menjadi sarana bagi latihan atau persiapan para peserta Piala Dunia U17 yang akan berlaga di Sejala Kerupat ya. Sini Sejala Kerupat sendiri kami informasikan memiliki dua training soccer atau soccer training atau tempat latihan yang memiliki ukuran sama dan juga beralaskan rumput sintetis ya yang berada di depan dari stadion utama Sejala Kerupat. Apabila Anda berjalan atau melintasi jalan depan stadion Sejala Kerupat, maka Anda akan melihat langsung bagaimana tampak dari sarana latihan yang ada di depan venue Sejala Kerupat Stadium ini ya. Tampak sepekan jelang bergulirnya Piala Dunia, kondisi dari soccer field ini sudah banyak perbaikan ya, di mana sebelumnya masih tampak ada beberapa bolong-bolong, namun sekarang sudah tampak rata ya dengan rumput sintetis menghijau dan menghampar hijau di depan Sejala Kerupat Kabupaten Bandung ya. Dan dapat kami informasikan bahwa sekali lagi akan ada 10 peserta atau 10 perwakilan negara yang akan bertanding di Sejala Kerupat ya. Di antaranya ada Selandia Baru, Venezuela, lalu ada Argentina, ada Jerman juga, dan juga Korea Selatan, dan masih banyak lagi ya. Maka jangan lewatkan gelaran akbar Piala Dunia Indonesia 2023 di kota-kota Anda, khususnya di Bandung yang dekat dengan Sejala Kerupat Stadium. Kami juga informasikan akan ada 4 lokasi atau 4 kota yang akan menjadi penyelenggaraan event ini, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Solo ya. Pembukaan Piala Dunia sendiri akan digelar di Solo pada tanggal 10 November mendatang. Sekian dulu yang dapat kami informasikan terkait seputar event akbar Piala Dunia U17 khususnya dari Stadion Sejala Kerupat Kabupaten Bandung saat ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.